Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Di video kali ini saya mau ini guys. Sebentar. Saya mau kasih MN222 ini action figure guys. Biar kalau kita bikin video trailing ya, video offroad itu nggak kelihatan kosong ya guys, biar nggak kayak mobil hantu gitu guys. Jadi di sini sudah saya siapkan action figure ini guys. Ini action figure dari Marvel Legends ya. Ini Logan, X-Men. Cukup kelihatan mirip ya. Ini untuk panjangnya sekitar 6 inci. Kalau kita cari di online itu, kalau cari skala action figure itu gimana ya guys? Aku juga bingung kok guys. Nih sekitar 6 inci ya guys. 6 lebih dikit lah, nggak sampai 6,5 ya. Kalau disentiin berapa senti ini tadi? Kalau diukur pakai senti sekitar 16,5 senti ya, 16 sentian ya. Nah ini kalau yang kalau pakai action figure yang seperti ini itu harganya agak mahal guys. Ini kemarin saya dapat dengan harga berapa ya, 350 ribuan guys. Tapi pas masih murah ya guys, ini saya belinya. Kalau saya cari kemarin itu harganya kalau yang ini naik guys, sekitar 400 atau 450 gitu guys. Jadi kalau kalian mau beli yang seperti ini harganya agak mahal guys, tapi ada juga yang murah kok. Kalau yang dipakai di RC itu biasanya yang model-model Smackdown gitu, yang pakai color doang itu guys, itu lebih murah guys, harganya sekitar 100 sampai 150 ribuan ya guys. Kalau kita pakai yang action figure seperti ini pasti harganya agak mahal sedikit guys gitu. Terus kelebihan action figure ini juga dia full artikulasi ya. Nih, bisa digerakin semua. Nih, kepalanya juga guys. Kakinya juga nih, bisa duduk juga guys. Oke, kita atur dulu. Nanti dia akan pegang setir ya guys, kayak pegang setir. Nanti kalau kalian mau beli saya akan kasih linknya di deskripsi guys, tapi agak mahal dikit guys ini. Untuk kalian yang berduit sih itu no problem. Oke, kita pasang ya. Ini dia kelebihan MN222 kalau dikasih action figure ya guys, dia bisa duduk guys. Ini guys, ini minusnya action figure ini tangannya gegem gini guys, nggak mekar ya, jadi ya taruh gini aja guys, seolah-olah dia nyetir. Nah seperti ini guys, jadi biar nggak kelihatan mobil hantu ya, ada sopirnya guys seperti ini. Ini kakinya juga nggak usah dipotong, bisa masuk semua. Kadang kan ada yang kakinya nggak bisa dimasukin, dia diambil hanya separuh badan aja guys. Kalau ini dia bisa masuk semua, aman guys. Jadi kalau pakai action figure mahal, nggak eman-eman, dia diambil sebagian tubuhnya aja. Oke. Oke guys, ini untuk kalian yang mau beli nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nanti untuk action figure yang WWE itu, yang Smackdown juga nanti saya akan taruh linknya di deskripsi guys. Tapi saya nggak ada contohnya guys, tapi biasanya dipakai teman-teman sih, biasanya dipakai teman-teman buat ditaruh di RC nya. Oke.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.